Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, para raisul madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang serta jajaran dewan guru dan karyawan dan murid-murid sekalian kelas 4 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam minggu ke-12 yaitu materi lanjutan tentang hijrah ke Habasyah yang kedua. Untuk itu, sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Wa husan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa husan ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an wa husan ila muassisati ta'limiyah Kebonsari Malang wa asatidina wa talamidina wa walidina bi annallahi yu'li darajati fil jannah wa yanfa'u nabihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafadihim fid dini wa dunya wal akhirah minan niyati saliha wa ila hadrati nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين الحمد لله رب العالمين. Mari kita membaca selawat nariyah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك. هجرة ke Habasyah yang kedua. Setelah hijrah yang pertama, ini lanjutan tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang kedua, yang pertama. Awalnya kenapa kok terjadi hijrah pertama dan hijrah kedua? Yang pertama yaitu yang telah kita sampaikan ke materi sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang ke Masjidil Haram, ya, kemudian membacakan surah An-Najm. Lantunan surah An-Najm ini membuat kaum kafir Quraisy ini terhipnotis, terkesima dengan lirik ataupun syair-syair Al-Quran, karena ini ayat Allah. Kemudian di tengah-tengah, di akhir surah An-Najm, bahwasanya Allah memerintahkan untuk bersujud, ya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sujud. Nah, orang kafir Quraisy ini yang awalnya tadi terkesima, ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'an surah An-Najm ini, ikut sujud. Sujudnya kaum kafir Quraisy ini terdengar sampai ke Habasyah, yaitu para sahabat yang waktu itu hijrah di sana mendengar bahwasanya kaum kafir Quraisy ini sudah taubat, artinya sudah bersujud menyembah kepada Allah. Ini yang terdengar para sahabat di Habasyah. Akan tetapi itu merupakan istilahnya apa, ya, kaum kafir Quraisy ini mengelak bahwasanya kami itu, istilahnya kaum kafir Quraisy ini tidak terima bahwasanya mereka dikatakan sujud kepada Allah. Nah, dia beralibi bahwasanya kaum kafir Quraisy ini, istilahnya kaum kafir Quraisy ini bersujud kepada berhala. Kemudian sahabat-sahabat yang dari Habasyah ini pulang ke Makkah. Di tengah-tengah kota Makkah, di tengah-tengah perbatasan antara Habasyah dan kota Makkah, para sahabat ini mendengar kebenaran tersebut, bahwasanya kaum kafir Quraisy ini tetap menjadi musyrikin, tidak menyembah kepada Allah.
Akhirnya sebagian ada yang meneruskan ke Mekah dan sebagian ada yang kembali ke Habasyah. Nah, ini peristiwa hijrahnya ke Habasyah yang kedua. Setelah peristiwa tersebut, kaum kafir Quraisy semakin meningkatkan tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy marah dengan mendengar berita bahwa Raja Najasyi telah memperlakukan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dengan baik. Jadi, kaum Raja Najasyi ini sangat apa ya istilahnya bijaksana. Ya, sangat bijaksana, adil dan baik. Mereka Raja Najasyi ini menjamu tamunya dengan baik, tidak peduli siapapun itu. Mengingat peristiwa di atas, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Perjalanan kali ini dirasa sangat sulit dari perjalanan sebelumnya, karena kaum kafir Quraisy sudah bertekad untuk menggagalkannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga dapat bergerak lebih cepat dan aman menuju ke Habasyah. Setelah peristiwa hijrah ke Habasyah yang pertama, kaum kafir Quraisy ini mendengar bahwasanya para sahabat ini akan hijrah kembali ke Habasyah. Kemudian kaum kafir Quraisy ini membuat strategi memperketat penjagaan keluar dari Mekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan para sahabat tersebut. Kaum kafir Quraisy membujuk Raja Najasyi. Kaum kafir Quraisy tidak senang bila kaum muhajirin tersebut mendapat keamanan di Habasyah. Mereka mengirimkan dua orang utusan yang dikenal cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka membawakan hadiah yang banyak untuk Raja Najasyi, Raja Habasyah, dengan tujuan penyuapan agar argumen atau hasutan mereka diterima oleh Raja Najasyi. Ketika mereka menghadap Raja Najasyi, mereka sujud kepadanya dan segera duduk di sampingnya dan mulai melancarkan aksinya. Jadi kaum kafir Quraisy ini mengutus utusan yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka ini istilahnya ingin menghasut Raja Najasyi agar supaya membenci kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dengan membawakan beberapa oleh-oleh, ya, perhiasan dan sebagainya. Agar supaya apa argumen dari Raja Najasyi, argumen dari kaum kafir Quraisy ini bisa diterima oleh Raja Najasyi. Amr bin As berkata, "Wahai sang raja, sesungguhnya beberapa orang yang masih anak-anak, paman kami memasuki negeri Anda sebagai orang asing. Mereka membenci kaumnya dan merubah tatanan kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat. Mereka meninggalkan agama kaumnya, namun tidak juga menganut agamamu. Bahkan mereka membawa agama baru yang tidak kami ketahui. Demikian juga Anda tidak mengetahui. Kami di sini sebagai utusan kepadamu. Di antara orang yang mengutus kami tersebut ada yang merupakan pemuka kaum dari golongan mereka, dari nenek moyang, paman-paman, serta suku mereka agar Anda mengembalikan para pendatang ini kepada mereka. Namun, sang raja tidak semerta mengiyakan harapan orang kafir Quraisy. Raja Najasyi menganggap perlu keterangan dari sisi yang berbeda dari kaum muhajirin. Jadi, Raja Najasyi ini tidak langsung menerima penjelasan dari kaum kafir Quraisy. Karena beliau bijak, akhirnya menyuruh kaum kafir Quraisy, menyuruh kaum muhajirin ini untuk duduk bersama. Setibanya di hadapan Raja Najasyi, kaum muhajirin mengucapkan salam tetapi tidak sujud kepada Raja Najasyi.
Kemudian orang-orang di sekitar sana bertanya, "Kenapa kamu tidak sujud kepada baginda raja?" Ja'far bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya kami tidak sujud kepada siapa saja melainkan hanya kepada Allah." Raja bertanya, "Mengapa demikian?" Ja'far berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengirim Rasul kepada kami. Beliau merintahkan demikian kepada kami. Beliau merintahkan kami untuk melakukan sholat dan membayar zakat." Raja Najasyi bertanya, "Apa gerangan agama yang bisa memisahkan kalian dari kaum kalian dan tidak juga masuk ke dalam agamaku atau agama yang lain?" Ja'far menjawab dengan santun, "Wahai Tuan Raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai binatang, memutus silaturahmi, dan melakukan perbuatan keji lainnya. Kaum yang kuat dari kami menindas kaum yang lemah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami sendiri yang kami tahu persis keturunannya, kejujuran amanah, serta kesucian dirinya. Beliau menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama, menghindarkan pertumpahan darah, dan melarang kami untuk menjauhi perbuatan yang kecil lainnya. Tetapi dengan hal itu, kami malah memusuhi kami. Tetapi dengan hal itu, kaum kami malah memusuhi kami dengan menyiksa kami, bahkan membunuh kami." Kemudian Amr bin As berkata dengan memotong pembicaraan Ja'far bin Abi Thalib, "Mereka menyelisihi Anda dan Isa bin Maryam." Kemudian Raja Najasyi bertanya, Apakah ada sesuatu di bawahnya dari Allah bersama kalian?" "Ya," jawab Ja'far. Raja Najasyi menyuruh untuk membacakan. Kemudian Ja'far membaca awalan Quran Surah Al-Maryam. Manakala Raja Najasyi mendengarkan ayat Allah, Raja Najasyi menangis serta semua pengikutnya ikut menangis karena mendengar lantunan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terkandung di dalam Surah Al-Maryam yaitu kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Raja Najasyi membawa kayu dan memutuskan, "Tinggallah sesuka hatimu sampai kapanpun. Aku akan melindungimu dari kaummu dan aku tidak akan menterahkan tamuku kepada kaumku." Kemudian Raja Najasyi mengusir kaum kafir Quraisy dan mereka kembali ke Mekah dengan penuh rasa kecewaan dan terhina. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kisah singkat tentang hijrah kaum muhajirin ke Habasyah yang kedua yang membawa misi untuk menyelamatkan diri dan dilindungi oleh Raja Najasyi. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, yakni kejujuran, santun dalam berucap, dan baik dalam tingkah laku. Mari kita tutup dengan doa, semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر برحمتك يا أرحم الراحمين. مني أفهمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.